channel open. Halo teman-teman, kali ini kita akan bikin tutorial gimana sih cara mendownload video di Instagram dengan mudah hanya dengan sekali klik. Jadi pertama, kamu harus punya aplikasi yang bernama Quick Save for Instagram kayak gini. Jadi aplikasi ini cuman simple banget ya. Kita cuman mengaktifin dulu di sini set bagian atas. Nanti akan ada ini nih. Quick Save for Instagram service is on. Copy share well to instant download. Jadi ini penggunanya cukup mudah, kita cuman buka Instagram. Lalu kita cari video atau cari video kan ya yang kamu mau download. Nah, di sini aku udah nyimpan video yang cukup menarik buat di-download ya. Misalkan ini lagi mau download video kucing. Oh, ini pakai watermark, kayaknya nggak cocok buat di-download. Live chat kucing ini aja. Nah, di sini kita tinggal klik titik tiga di atas, lalu klik salin tautan. Nah, tautan disalin ke clipboard dan otomatis ini lagi mengunduh ya. Download complete. Ini udah terunduh, tersimpan di galeri. Kita lihat video. Dan ini hasil video yang kita download barusan. Jadi simpel banget ya, kita cuman pakai satu aplikasi malah yang bernama Quick Save for Instagram kayak gini. Kamu bisa download aplikasi ini di Google Play tentunya. Nih, lihat sih bagian how to use, bukan how to use. About, mana about? Ini juga ada tutorialnya, copy link, download. Jadi intinya simpel banget kalau kamu lagi pengen download video Instagram, mungkin buat bahan lucu-lucuan atau mungkin buat status WA, atau mungkin kamu pengen pakai buat kompilasi video buat diupload ulang ke YouTube, atau lah pokoknya apa aja yang intinya pengen download video dari Instagram dengan tanpa ribet. Kita tinggal install aplikasi Quick Save for Instagram ini. Kalau udah kita bisa matikan, karena kalau ini nggak dimatikan kita ini akan hidup terus dan cukup boros di baterai ya. Kalau udah download kita matikan aja. Oke, sekian dulu, semoga video kita kali ini bermanfaat. Jangan lupa, see you man. ARP Studio Production.